untuk korang semua. Kembali lagi bersama dengan kami dalam geng Wake Up Call kita. Hashtag drama sangat. Okey Syah, dengar cerita kita nak pergi serang ni artis yang drama sangat kita datang ke, faham Syah? Ya, yeah, kita nak kejutkan Fadlan Azim. Dengar cerita dia ni kau menangis. Ya tak, ya jom ikut kita. Ni. Ni apa benda pakai baju ku? Lembu kacau ni tu. Bro, sorry kacau kau. Kita orang tengah buat wake up call lah. Wake up call? Sekarang pukul berapa? Kau dah bangun belum tadi? Tengok. Apa? 6 subuh. Call time berapa? Call time berapa? 6:30. Yelah kau 6:30. Kau 7. Turun cepat. 7 eh? Yo. Okey, sekarang ni kau ngantuk tadi. Bangunlah, dia tak bangun lagi ni. Kejap. Nasib baik tak. Orang datang ke aku tiba-tiba nak ajak aku turun. Nak buat apa ni? Okey, tak apa. Oleh kerana dia ni mama yang lagi, kita pergi mandilah, jom. Mandi jom. Mana tawel? Mana? Mana? Kau orang ni. Tak. Bawa. Mandi. Mandi aku dah cakap pergi mandi. Masuk, duduk tepi tu. Kenapa? Gelap. Okey. Alright guys. Itulah orang muda. Dia dah bangun dah pun rasanya, tapi macam mama-mama ni kan. Tapi mama-mama lagi. Tapi itulah Fadlan Azim ni. Nampak panja tak? Halau macam tu je masuk. Tak apa, jom kita check seorang lagi. Dah bangun ke belum? Ha. Ajaf. Ini sawan bagi pagi kau. Wake up call tuan. Tuan. Ya. Pergi siap. Wake up call. Roll call tadi kapten panggil. Kapten seorang lagi. Kapten apa? Kapten Chris. Mukras.